Saya kini berada di Kampung Belukar, Neting, lokasi yang menjadi tumpuan mereka yang meminati kraf ukiran kayu. Selain itu, Pengkalan Kubur juga terkenal dengan industri kecil di bawah konsep satu kampung, satu industri. Keunikan itu mendorong Kementerian Keuangan menjadikannya contoh kepada usaha menggalakkan usahawan Melayu menjadi toke di kampung-kampung. Timbalan Menterinya, Dato' Ahmad Maslan berkata, industri kecil di situ bukan saja mampu meningkatkan pendapatan pengusahanya, malah dapat memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung. Kebanyakan usahawan kecil di sini mengeluarkan kalipat mini bukan saja untuk pasaran tempatan, malah Johor, Perak dan Kuala Lumpur di bawah konsep satu industri, satu kampung. Perusahaan seperti ini mampu memberikan peluang pekerjaan antara 5 hingga 10 orang penduduk setempat. Satu yang amat unik kalau kita ada banyak jenis perusahaan seumpama ini di seluruh Malaysia. Ini sebenarnya Kementerian Kewangan ingin galakkan dan kita ingin masyarakat Melayu khasnya untuk menjadi masyarakat pedagang. Bermula dengan kecil-kecilan, lepas itu semakin besar menjadi sederhana dan mereka boleh menjadi tauke walaupun mereka berada di kampung. Ini hasrat kita untuk mewujudkan bangsa Melayu sebagai bangsa usahawan. Sempena kempen pilihan raya kecil ini, beliau mengunjungi beberapa pengusaha terbabit di Kampung Tebing. Keunikan industri itu turut diakui pengusaha yang terlibat. Menurut Tengku Ali Tengkulah, beliau sudah menceburi bidang ini sejak 12 tahun lepas. Bermula dengan sebuah mesin sumbangan kerajaan yang kemudiannya dipertingkat menjadi mesin yang lebih canggih. Pasaran saya, banyak Kuala Lumpur, Perak, tak ada harga Johor pun ada, dia telefon mari. Bagi mempelbagaikan variasi produk, pengusaha menggunakan kaedah tradisional pun tidak menghadapi masalah pasaran. Sudah 5 tahun rezeki mereka terjejas. Ketika nelayan lain menikmati rezeki hasil laut yang melegakan, lain pula nasib nelayan dan penternak ikan sangkar di Pantai Setu Johdi, Pengkalan Kubur, Kelantan. Ini kerana mereka berdepan masalah muara cetek sejak 5 tahun lalu. Wartawan Nur Yusof ada laporannya. Tim pasir bercampur lumpur di tengah-tengah sungai dan lagun pantai di Seri Tujuh menghalang bot nelayan ke muara pantai. Nelayan hanya mengharapkan kepada cuaca baik untuk keluar ke laut kerana tidak mampu mengatasi masalah itu. Ini menyebabkan impian mereka menikmati insentif tangkapan ikan yang disediakan Kerajaan Persekutuan sudah banyak kali terlepas akibat gagal turun ke laut. Namun untuk menyara keluarga, ada nelayan yang sanggup tidur berhampiran kuala bagi mengelakkan bot mereka terkandas dalam sungai cetek itu selain terkandas atau pulang dengan tangan kosong. Nak menjual hasil tak apa-apa menjadi buruk. Ikan tu jadi buruk pasal tak boleh memakai di darat. Memang perik. Perik. Kadang-kadang pukul 1 pagi terpaksa pergi tidur di sana. Itulah yang menyedihkan. Sebab apabila dia tak balik, memang dia kena tidur di Kuala pulak malam tu. Jadi 2 malam dia bermalam. Jadi dia terpaksa kena balik juga. Itu masalah. Sebab benda ni kalau boleh, ni kalau KJL boleh bagi, boleh tolong para nelayan Kampung Tujuh ni. Alhamdulillah, memang telah banyak lah jasa KJL. Nasib yang sama turut dialami penternak ikan sangkar di Laguna Pantai Seri Tujuh. Mereka sering kerugian hingga ratusan ribu ringgit apabila ikan mati kerana kualiti air yang terjejas akibat dasar laguna semakin cetek dan muara sungai tertutup. Berbanding 10 tahun lepas, kedalaman laguna ini mencapai 7 hingga 10 meter, namun kini hanya 2 hingga 3 meter. Selain itu, dasar sungai yang dahulunya pasir kini dipenuhi lumpur. Dulu kita perah ikan dekat ni. Dekat ni. 15 tahun dulu. Dekat ni, depan ni. Tak payah pakai perahu pun. Masa tu air kering pun dah kita selam tu tak dapat lagi tangan. Sekarang ni dah sampai parah lutut. Tapi masalahnya kalau dia anak ikan sama 2000 tahun. Kita bagi peternak kita suka, tapi masa yang sama pula kita kena payah duduk 3 bulan air cuma mampu. Minta 2-3 bulan air cuma mampu. Jadi nanggungnya kita. Masalahnya halah. Waktu dah penyeria peternak ikan sebenarnya. Tak ada waktu kak. Habislah. Nak cari atok pakai dia. Kita beli benih tu telah pun mahal. RM1.40 seekor, 4 eci. Jadi hasilnya lah, apa bulan baru boleh dapat hasil. Jadi kalau kita pera hasilnya tu dengan
Masa 4 bulan, 5 bulan, kalau Kuala ni molek, tak ada masalah lah. Kalau Kuala tak ada, selama itulah tak boleh nak pegang ikan. Rintihan nelayan pantai dan penternak ikan payau itu kami ajukan kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam jawapan spontannya, beliau amat memahami dan prihatin dengan nasib nelayan terlibat dan akan membawa masalah itu kepada mesyuarat kabinet.